Program pendampingan untuk job seeker itu belum tersedia. Namun demikian, kami tetap memberikan tempat bagi mereka yang akan belajar, mereka juga bisa mendapatkan coach maupun mentor. Program pendampingan terhadap job seeker sendiri sih, sebenarnya kita kayak semacam sering ya. Kami sering melakukan program-program untuk memberikan semacam kuliah umum, pendampingan pada mahasiswa. Mereka sudah punya senior buddy, yang mereka bisa bertanya apa saja tentang pekerjaan atau tentang bidang lain sehingga membantu mereka dalam mengembangkan dirinya. Mengenalkan atau kayak semacam wake up call lah buat mereka, gimana sih sebenarnya di dunia kerja. Mengajarkan pada mahasiswanya agar mahasiswa ini bisa benar-benar bekerja dalam tekanan, mereka tetap bisa bekerja secepat-cepatnya. Kami akan bersedia, karena pada akhirnya kami juga yang menggunakan sumber daya manusia itu. Dari kita juga no issues, karena pun juga yang kemarin juga kita juga sudah kolaborasi banyak dengan ECC-nya, jadi dari kami sih nggak keberatan untuk kalau misalnya ada kolaborasi lagi. Kami bersedia untuk ikut berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk membekali mahasiswa. Saya menginginkan pekerjaan di bidang legal. Minat kerja di bidang food industry, bidang engineering. Saya sudah PD. Karena aku benar-benar masih fresh graduate banget dan masih nggak tahu dunia kerja itu kayak gimana. Jadi mungkin kurang PD di situ sih karena kita nggak tahu gimana sih sebenarnya dunia kerja itu. Dalam background engineering, mechanical engineering ini masih beberapa perusahaan mengutamakan pria. Jadi saya masih kurang PD sebagai wanita. Saya sudah pede dalam melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Yang pasti soft skill itu penting banget. Terus sama satu lagi, kira-kira ada kayak fasilitas yang kira-kira bisa menentukan mana nih aku tuh bagusnya di bidang apa yang sesuai sama passion aku. Yang pertama sih soft skill, lalu habis itu skill-skill yang saya harus miliki sebagai perempuan dalam background mechanical engineering.